Okay, berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Syah. Hari ini kita akan masuk unit 2 untuk sejarah tahun 5, iaitu agama Islam di Malaysia. Okay, ini 2. Ini adalah apa buku teks kamu. Jadi, hari ini apa yang kita akan pelajari adalah apa yang kamu perlu pelajari adalah ini yang dua ni, 1, 2 ni, latar belakang agama Islam dan kepercayaan masyarakat di tanah Melayu, dan yang kedua kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ini dua ni ya, kita akan belajar okay? Pada pagi ini sejarah tahun 5 agama Islam di tempat ini untuk bahagian satu. Nanti apa fokus yang kedua kita saya akan sambung kepada bahagian kedua pula. Okey, ini untuk bahagian satu. Fokus kita pada hari ini yang baru cikgu terangkan tadi, satu adalah latar belakang agama dan kepercayaan di tanah Melayu, dan yang kedua fokus kita adalah sejarah kedatangan. Maksudnya agama Islam ini kenapa dia ada di Malaysia, mesti ada sejarah dia. Sejarah tu kita fokus kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada waktu itu. Dalam bincangan kita yang pertama ni, kita akan sentuh 5 agama, iaitu agama Animisme, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian, dan akhir sekali adalah agama Islam. Okey, manakala kedua ini, okey, sejarah dia, bukti arkeologi, dan pun satu lagi ni, faktor kedatangan. Okey, kita sambung kepada agama dan kepercayaan. Animisme ini adalah kepercayaan terawal masyarakat tanah Melayu, percaya kepada roh nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Maksudnya mereka ini menyembah sesuatu objek ataupun sesuatu benda yang ada apa semangat lah. Contoh kadang-kadang mereka menyembah gunung, menyembah pokok, menyembah batu. Sebab mereka percaya di situ ada makhluk halus dan semangat. Contohlah pokok itu telah memberi mereka makanan, banyak makanan pokok tu. Jadi mereka sembahlah pokok tu sebab pokok tu telah menolong mereka, ada semangat pokok tu yang telah menolong mereka. Agama Hindu pula di bawah tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan percaya kelahiran semula. Maksudnya agama Hindu ini dia datang di tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan, dan agama Hindu ini mereka percaya kepada kelahiran semula. Kelahiran semula ini maksudnya bila seseorang itu meninggal dunia, jadi mereka percaya yang A itu meninggal dunia, mereka percaya yang si A itu akan bangkit semula pada zaman akan datang. Buddha dibawa di tanah Melayu melalui perdagangan juga, berpegang pada jalan 8 lapis mulia. Agama Kristian wujud di tanah Melayu setelah kedatangan Portugis, mempercayai Yesus sebagai anak Tuhan. Itu untuk agama Kristian. Islam dibawa ke tanah Melayu oleh golongan pedagang, pendakwah dan ulama, wajib percaya kepada rukun Islam dan rukun iman. Itu untuk agama Islam. Ini adalah agama-agama yang ada di tanah Melayu pada waktu itu. Sejarah kedatangan Islam, kita fokus kepada sejarah kedatangan agama Islam di tanah Melayu. Okey, ada beberapa bukti yang menunjukkan sejarah kedatangan Islam itu. Jadi bukti yang pertama adalah batu bersurat bertarikh 1313 ditemu di Sungai Terosat, Kuala Berang, membuktikan kedatangan Islam di Terengganu. Maksudnya batu itu diukir dengan khat Jawi macam ni lah. Ini bukan tulisan Jawi ni, ini tulisan macam bahasa Arab ni.
Maksudnya menunjukkan pada waktu itu sudah ada kedatangan Islam pada tarikh 13.3. 13.3. Pada sekarang ni 2021. Awak tengok berapa lama dah agama Islam datang di negara kita ni, tanah Melayu. Okay, yang kedua, sejarah kedatangan dia, batu bersurat di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan, bertarikh 1467, membuktikan wujud negara Islam di Negeri Sembilan. Nah, ini batu bersurat di Negeri Sembilan, manakala ini batu bersurat di Negeri Terengganu. Itu sejarah kedatangan Islam. Maksudnya dia ada bukti Islam datang ke tanah Melayu pada tarikh-tarikh yang disebutkan tu tadi. Faktor kedatangan dia, maksudnya sebab kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, adalah yang pertama, peranan agama pedagang Islam. Dulu waktu zaman Kesultanan Melayu Melaka, Pengkalan di apa pelabuhan di Melaka tu sibuk dengan pedagang-pedagang asing. Jadi termasuklah pedagang-pedagang yang datang dari negeri Arab dan India. Maksudnya pedagang Islam dari negara Arab dan India menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah mereka. Maksudnya mereka berdakwah lah, mereka bercakap berkenaan dengan agama Islam. Dapat pedagang yang berkahwin dengan rakyat Melaka, ada juga yang pedagang tu berkahwin dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Maksudnya yang faktor yang pertama adalah pedagang yang beragama Islam. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah peranan ulama. Peranan ulama ni orang yang berdakwah tu, yang bercakap-cakap tu. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, agama Islam disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Sheikh Abdul Aziz. Ulama ini mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Pada waktu itu, raja adalah berkuasa mutlak dan jadi kalaulah agama Islam menjadi pegangan pada raja waktu itu, jadi secara tidak langsung pembesar dan rakyat jelata pun akan ikut sama. Jadi itu adalah faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, peranan sultan. Jadi kalau dah raja ataupun sultan memeluk agama Islam, jadi nak tak nak rakyat pun ikut juga. Peranan sultan, perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk Islam. Puteri Raja Pasai ini dia beragama Islam, jadi dia nak tak nak dia kena memeluk agama Islam. Apabila baginda memeluk Islam, turut memeluk agama Islam. Rakyat Melaka pun turut memeluk agama Islam. Iyalah, kalau dah sultan beragama Islam, rakyat jelata pun akan turut ikut serta. Okey. Dan selepas sultan memeluk agama Islam, jadi awak tengok ada dua hukum. Hukum itu perundangan pentadbiran pada waktu Kesultanan Melaka itu ditulis menggunakan tulisan khat ini. Tulisan macam tulisan Jawi tentulah. Jadi hukum kanun Melaka pun ditulis menggunakan tulisan khat. Hukum kanun Melaka pun ditulis menggunakan khat. Itu adalah bukti dia. Waktu zaman Kesultanan Melayu Melaka tu sudah ada agama Islam. Cikgu baca sering pasal lalu lah. Hukum kanun Melaka, undang-undang mengandungi 44 pasal yang berkaitan dengan hak istimewa dan tanggungjawab raja. Hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Itu undang-undang ini mewujudkan keamanan dan keselamatan rakyat di Melaka. Itu adalah hukum kanun Melaka.
Okey, Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang ini mengandungi 25 pasal berkaitan dengan pelaturan di laut, tata cara berniaga dan jual beli. Hukum Islam dapat undang-undang ini berkaitan dengan hukum terhadap kesalahan jenayah. Jadi awak boleh baca dalam buku teks awak lah, berkenaan dengan hukum kanun Melaka dan undang-undang laut di Melaka. Itu adalah sejarah kedatangan Islam di zaman Kesultanan Melayu. Okay. Pada hari ini itu saja kepada saya. Jadi untuk video seterusnya bahagian 2, cikgu akan sambung pada masa akan datang. Jadi apa-apa nanti awak stay at home, stay safe, selamat belajar dan terima kasih. Jumpa lagi.